Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mamang Kuraya. Nah, ini sama dengan tumbuhan anggrek. Nah, ini sejenis tumbuhan epifit. Jadi ini walaupun dia nempel di batang tapi tidak merusak batang. Dia hanya numpang tempat. Nah, ini namanya tumbuhan epifit. Nah, ini di batang kolang-kaling atau di pohon aren. Ini batang arennya tetap enggak mati karena dia tidak menyerap lendir-lendir dari pohon aren ini. Nah, pohonnya tetap sehat itu. Arenya, tapi dia juga subur tumbuh di batang. Dia hanya makan dari sisa-sisa yang sudah lapuk. Nah, tumbuhan yang nempel di batang tapi tidak merusak batang yang ditumpanginya. Ini kan tuh banyak anggreknya tuh, tapi kan tidak dirawat karena yang di pohon. Kalau kita mau bawa pulang bisa dirawat di rumah-rumah. Tuh sampai atas, mantap. Nanti kapan-kapan mau kita ambil ini untuk kita rawat kebiasaan di rumah. Sahabat, terima kasih yang telah mengikuti Cak Mamang Kuraya. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.